pernah pakai, guys. Tapi kali ini kita bisa juga pakai di Sakura, teman-teman. Wah, seperti apa ya koper berjalannya ya, guys ya? Namanya sih memang Erwil, guys, tapi aslinya itu memang koper. Fungsinya juga sama kok kayak koper biasa. Coba kita lihat ya, guys ya, kira-kira kalau di Sakura itu bisa bawa apa aja ya? Yuk, kalau gitu langsung aja, guys, kita mulai gamenya. Tadaaa, lihat teman-teman, koper Erwilnya Sakura ini sudah bisa nih. Wih, bisa dibawa jalan juga loh. Ada rodanya pula, guys, sama banget kayak punya aku. Keren banget, warnanya pink, lucu banget. Coba kita tanya Sakura nih ya. Kira-kira Sakura nih punya gak nih, sama kayak Sakura nih. Sakura nih, wih, apa itu Sakura nih? Ini loh Sakura nih, aku jadi punya koper berjalan. Namanya Erwil, karena dia itu pakai baterai. Oh gitu ya, keren banget. Bisa gak aku ikut kamu? Kayaknya gak bisa, kamu lari aja ya. Aduh Sakura nih, kamu mah pamer doang, gak ngajak-ngajak belinya. Aku gak beli. Terus gimana? Nanti deh aku kasih tahu. Udah yuk, kita pergi aja yuk. Aku pengen kasih tahu tempat yang bagus sama kamu. Ya, tapi masa aku lari-lari kayak gini? Parah banget ya, guys ya. Ya ampun, dasar nih Sakura nih ada-ada aja. Coba guys, kita lihat ya, kira-kira Sakura ini mau kemana sih? Sampai bikin Sakura itu lari-lari di jalan terus, guys. Jadi kita lihat dulu aja ya, guys ya. Duh, Sakura nih kok lama banget. Sakura nih, cepet. Nanti kita ketinggalan. Aduh, aku ini udah berusaha lari loh. Kamu sih enak naik koper itu. Iya sih, guys, beneran sih emang enak banget naik koper Erwil. Soalnya itu ya, guys, jadi gak capek gitu loh, guys, kalau ke bandara. Kalau ini sih di Sakura jadi bisa kayak buat mainan gitu gak sih, guys? Karena kan biasanya kopernya itu kan cuma bisa dipegang doang ya, guys, atau didorong aja nih. Nah, tapi kalau di Sakura ini kita juga bisa loh, guys, pakai Erwil kayak gini, jadi ada rodanya. Jadi tuh bisa kita puter-puterin gini loh, guys. Kita bisa arahin. Lihat itu, Ritsuo, aku punya Erwil nih. Sombong amat. Wah, itu kan koper Sakura nih. Iya, memang koper. Tapi ini tuh bisa buat jalan karena ada baterainya gitu loh, Ritsuo. Iya, Ritsuo, parah banget. Aku masa ngejar-ngejar Sakura nih. Aduh, kasihan banget sih kalian berdua ini. Yaudah, naik. Ayo kita naik, guys. Wah, kira-kira nih mereka mau kemana sih, teman-teman? Coba kita lihat dulu ya. Wah, lihat, guys, ada kereta cepat di Sakura. Oh my god, bagus banget. Guys, kalian udah nyobain belum kereta cepat yang ada di Jakarta? Soalnya katanya itu rutenya sampai Bandung, guys. Aku pengen banget tuh coba. Kalian setuju gak kalau aku buatin vlognya? Nyobain kereta cepat. Nih, lihat nih, guys. Selamat datang. Kalau di Sakura juga ada yang nyambut loh, teman-teman. Wah, banyak banget, guys, kursi dan bangkunya. Lihat-lihat, ada buat makannya juga. Tapi kan ini versi Sakuranya ya, guys ya. Kita lihat ke sini, guys. Wah, ini, oh, ini yang buat itu loh, guys. Yang bisnis kelasnya itu, yang buat sendiri itu. Wih, ini pasti buat. Enggak, guys, ini dia, guys, yang bisnis kelasnya itu ya. Tapi di Sakura itu berarti bisa buat tiduran juga. Aduh, kelindes kan. Siapa lagi tuh di jalan kan? Aduh, ada-ada saja. Ada yang ekonomi juga, teman-teman. Pokoknya banyak lah ya, guys ya. Tipe-tipe kelasnya kalau misalkan kita mau naik kereta cepat, guys, atau juga pesawat ya. Tapi kali ini Sakura nih mau naik kereta cepat aja nih, guys. Aduh, tapi nggak bisa jalan lagi. Aduh, bagaimana ya ini ya? Aduh, aku tersangkut. Ya, guys, karena gara-gara Sakura ini pakai Erwil ini loh. Harusnya jangan bawa koper kayak gini, guys. Kalau misalkan kita mau di sini nih, ada yang tiduran juga loh di situ. Itu kan Ibu Yurika. Ibu Yurika, bangun, Ibu Yurika. Aduh, Sakura nih, jangan ganggu ibu ya. Ibu nih lagi istirahat. Ya, guys, yes. Yaudah deh, jangan ganggu deh. Kalau gitu kita lewat mana ya? Oh, lewat sini, guys. Keren banget ya. Aku pengen cobain deh, guys, kereta cepat yang beneran. Tapi aku nggak bisa keluar nih. Bagaimana? Bisa deh. Ternyata kita harus lebih hati-hati, guys. Coba kita keliling stasiunnya dulu ya, guys ya. Jadi tuh ya, kereta cepatnya ini panjang banget. Nah, cocok banget nih kalau kita punya koper berjalan kayak gini, guys. Seperti namanya Erwil gitu ya, guys ya. Karena setahu aku sih mereknya itu doang. Tapi ini bukan endorse ya, teman-teman ya. Jadi kayak cuman kasih tahu aja, karena setahu aku cuman itu doang sih kopernya. Karena aku juga punya, guys. Aduh, ini kenapa lagi maki-maki? Kenapa kamu di sini? Nanti kamu ketabrak meninggal pula. Aku nggak punya teman seperti kamu yang rambutnya warna ungu. Ayo bangun, Maki. Aduh, guys, kita harus bangunin Maki nih. Udah, kita suruh ikutin aja ya. Ayo sini, Maki. Kira-kira Maki ikutan gak, guys? Ya enggak, teman-teman. Ya, parah banget. Oh, ini rel keretanya, guys. Oh, ini jalur untuk jalan kereta cepatnya ya, teman-teman ya. Wah, bagus banget, guys. Aku pengen banget deh. Berharap Sakura itu juga ada kereta cepatnya, guys. Jadi kita kan bisa main-main ya, gak sih, teman-teman?
Yaudah deh guys, kalau gitu pasti kalian kepo deh. Kok bisa sih Sakura nih punya koper kayak gini guys? Sebenarnya kopernya ini kan memang sudah ada ya guys di Sakura. Dan kalian itu cukup tambahin aja guys skuter yang ada di sekolah teman-teman. Jadinya kalian tinggal bisa tata seperti ini deh. Jadi kalau misalkan kalian pengen detailnya gimana cara buatnya, gampang banget guys. Ini dia ya tutorialnya. Gimana caranya buat koper berjalan ini guys, seperti yang lagi viral itu loh, namanya Airwheel. So kalau gitu teman-teman, aku juga mau kasih tahu nih buat kalian, kalau misalkan kalian pengen pakai koper ini dan jalan-jalan ke kereta cepatnya ini guys, atau mau ke pesawat yang ada di Sakura juga bisa banget guys. Tapi kan sekarang ini aku lagi ada di propsnya kereta cepat nih. Jadi kalian bisa pakai aja ID-nya ini 3817-0179-043231 ya guys ya. Pokoknya makasih banget yang udah buat kereta cepatnya nih, keren banget nih. Coba kalau aku pindah karakter jadi Sakura nih guys. Nah lihat teman-teman, oh masih bisa juga Sakura nih bisa ngikutin aku nggak? Wah bisa teman-teman. Kok namanya koper Airwheel sih? Iya, soalnya kan aku mau kasih tahu kamu kalau ini namanya koper Airwheel. Walah, yaudah, kamu ganti nama dong Sakura nih. Oke deh. Udah nih aku udah ganti nama, coba kamu tok. Oh iya benar guys, udah ganti nama. Sakura nih kayaknya cuma mau pamer aja ya guys ya, kalau punya koper yang bisa berjalan gitu guys. Ya udahlah nggak apa-apa lah, yang penting kopernya juga unyu-unyu banget kan teman-teman. Kalian bisa buat juga guys. Coba kasih nilai nih teman-teman, semirip apa koper Airwheel sama versus Sakura guys? Coba komen ya. So kalau gitu sampai di sini aja video kali ini guys. Yang penting kita berhasil buat koper kali ini. Next yang buat apa lagi ya teman-teman? Coba komen. Kalau gitu jangan lupa di like kalau kalian suka serta subscribe channel aku, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys. Bye bye.